Selamat tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 lebih baik dari tahun 2021 ya kan buat kita semua. Yang penting sehat selalu. Nah, Mbak Siska, tahun baruan nggak liburan kemana-mana malam tahun baruan kemarin kemana? Aku di rumah saja jagain anjingku. Firasatku tuh firasat mak-mak ya. Aku pindah di sini baru kan, tahun baru kan belum pernah nyobain rasa malam tahun baru di rumah ini kan belum pernah. Dan firasatku bener banyak petasan, kembang api, jedor, dor, dor, dor pas malamnya. Jadi aku jagain Anabul, padahal dapat undangan masak-masak di tempat teman kemarin itu barbekyuan itu, tapi aku nggak datang. Aku pilih di rumah saja, nggak masak apa-apa. Aku masak mie kemarin. Terus Reha kan sibuk sama keluarganya bakar-bakar ayam gitu. Aku mau ikut nimbrung di sana kan juga nggak enak, Ren. Ada temennya, ada saudaranya. Nah, aku di sini saja sama anjingku, jaga-jaga anjingku gitu. Biar anjingku nggak stres. Yang namanya ibu sayang sama anak, ya kan? Oh ya, Mbak Cika, hari ini mau masak apa? Bingung. Ini nggak kemana-mana, hujan juga. Mau kemana sih tahun baruan? Biasa aja, ah. Gitu, ya kan? Yang penting spirit kita, semangat kita tahun 2022 ini harus lebih bagus lagi. Betul apa? Betul? Betul. Nah, Mbak Cika tuh ya malam tahun baru bangun tidur tadi pagi. Nyuci baju nih, cuciannya banyak sekali. Cucian banyak sekali. Nah, nih. Nih, baju kotor udah bersih semuanya, udah wangi semuanya. Ini punya Nabul, ini punya aku. Ya ampun, lengkap. Ini punya anak-anak kesayangan, lupa tuh. Ini punya aku. Yuk, temenin aku masak. Aku mau masak mie aja. Aku punya mie instan sama tambahin sayur pare ya kan. Enak, Mbak. Mie instan tambahin pare. Endul dong. Nah, ini dia mie kesukaanku. Aku pakai pare juga. Apa enak Mbak mie sama pare? Endul dong. Tapi aku bumbunya ini teman tak pakai seperempat aja, dikit aja. Yuk, langsung saja kita siapkan. Nah, ini aku siapkan. Airnya udah mendidih. Ini bumbunya, ini mie-nya. Tuh. Kita siapkan pare. Ini parenya udah dicuci bersih masuk ke kulkas ya. Ini sampahnya. Dibersihin kayak gini, potong. Lalu kita masukkan parenya di atasnya. Ditambah sayurannya ini ya. Ini sayuran kering ya. Tuh sayuran kering kan. Sayuran kering. Sayuran keringnya, toppingnya aku taruh di atas ini. Nah, ini aku siapkan. Bumbunya aku pakai seperempat aja. Kalian bisa lihat. Ini cuma pakai dikit. Nah, ini sisanya dibuang. Tuh. Nah, ini parenya diaduk-aduk. Sama minyak keburu minyak ngembang. Harusnya tadi parenya dulu ya. Tapi aku mau kriuk-kriuk. Langsung angkat. Matikan kompor. Tiriskan, langsung masukkan tuh. Lalu sebelum ini diaduk, aku mau beresin ini dulu bentar. Bekas pare ini. Sampah. Sebet dah. Ini lalu diaduk. Parenya tuh kriuk-kriuk semi-semi mentah itu loh. Aku nggak ada tambahan topping daging lagi atau apa sebagainya, apa sejenisnya. Tambahin udang epis sebenarnya. Nah. Ya Allah, pete, aku harusnya pakai pete kok lali. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap menikmatin tahun baru apa adanya, dinikmatin, syukurin, nggak usah diada-adain. Daripada kalian ada-adain sekarang sini tapi utangnya nanti banyak jadinya nimbun. Yang susah siapa? Masa bikin utang di awal tahun baru ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan menu tahun baruku. Mie ini
Aku pakai seperempat aja bumbunya. Itu udah kerasa banget. Berarti tajam banget ya penguat rasanya. Parenya. Parenya masih pahit. Masih sekali kebiasaan mangan ning jagong ning ngarep itu. Kalau ada petasan itu anjing-anjing itu stres tahu, kasihan. Semua anjingku tadi semalam Jarot kan ya lagi lumpuh ya. Dia kalau kaget-kaget ketakutan kan biasa bisa sarafnya takutnya kena, makanya aku jagain, aku nggak tinggal kemana-mana. Aku lebih pilih sama anabul-anabulku. Terus mereka tuh di kolong kursi yang di depan itu loh, di kolong lincak. Jaro tak pegangin. Jadi tak kasih tahu, ini namanya petasan. Gitu. Jadi biar dia tuh nggak ketakutan ada yang dampingin gitu loh. Aku bayangin kalau anjing-anjing liar itu yang kecil-kecil terus di semak-semak pada ngumpet, pada nuncup ke sawah, masuk ke selokan gara-gara ketakutan sama petasan. Sedih ya. Geluduknya. Serem ya. Petirnya serem banget. Aku tuh kalau nggak pengen banget nggak makan mie goreng instan kayak gini. Kalau udah pengen banget baru bikin. Terus kemarin tuh aku nggak masak apa-apa. Jam 8:30 lapar. Pengen go food lah kok tutup semua toh. Kan baruan pada tutup. Terus mau beli di Indomaret itu apa namanya? Bir satu kaleng itu aja. Pengen ngebir gitu malam tahun baruan di rumah ini di halaman gitu sama anjing-anjing gitu kan. Satu satu bir kaleng aja. Ya kok tutup? Akhirnya minum apa? Tolak angin diseduh pakai air hangat. Habis tahun malam tahun baru lewat, terus aku tidur. Anjing-anjingku tidur pulas. Bangun nyuci. Dasar Mbak Siska Kijang, mau nikmatin malam-malam dan baru minum tolak angin ya Allah. Alhamdulillah ya kan. Jadi udah semua udah beres. Oh iya tinggal nyuci ini. Gorengan aku lali ketinggalan. Ya Allah.
Nah, sebelum aku nyuci hari ini, aku mau akhiri videonya. Terima kasih banyak buat kalian semua. Sekali lagi, selamat tahun baru tahun 2022. Semoga 2022 lebih sukses lagi, lebih bagus lagi. Terus karir lebih meningkat, ekonomi juga menanjak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Selamat tahun 2022. Ini saya ingin gondol-gondol. Ini punya micin, jangan nakal-nakal micin, please.